jujur ini berat. Kadang aku bingung. Saat ibu semakin menua, tapi aku justru semakin tidak berguna. Bu, aku ingin menjadi anak kecilmu lagi. Aku takut hari paling menyedihkan itu akan datang. Di saat aku sedang gagal. Di saat aku sedang kalah. Aku takut gagal dan kalah akan bersamaan dengan datangnya hari paling menyedihkan. Yaitu ketika usia ibu berakhir. Karena dari setiap kisah yang kubaca, di situ semuanya memiliki akhir. Lantas apakah ibuku juga akan memiliki akhir? Aku terdiam. Air mataku mengalir begitu saja. Bisa enggak? Untuk yang satu ini jangan ada akhir. Ibuku perlahan menua. Ketika yang aku usap rambutnya, tapi yang runtuh malah air matanya. Katanya, anakku sudah bukan anak-anak lagi. Ia besar dan sangat gagah dalam perjalanan. Termasuk ketika ia meninggalkanku di rumah sendirian. Kataku, ibu harus kuat ya. Rumah ini masih menjadi tempat paling nyaman untuk pulang. Menjadi dewasa bukan alasanku untuk pergi di bawah mimpi. Dewasaku adalah tentangmu. Membuatmu tersenyum di masa senja. Dan duduk manis di depan teras dengan teh hangatmu. Katamu, kau akan baik-baik saja saat aku tinggal pergi. Buktinya suara tangismu terdengar sejauh ini. Ibu berbohong. Ia sedang tidak baik-baik saja. Ia sedang merindukan anaknya. Dan ternyata ia tidak pernah rela atas kepergian anaknya. Bu, maaf sempat lupa. Ternyata aku sudah terlalu jauh perginya. Maaf sering mengabaikan rindumu. Jujur di sini aku lemah. Aku tidak sekuat di ceritamu. Kau pernah bilang, kuat-kuat hidupnya Yana. Asal kau tahu ibu, itu adalah kalimat obat paling indah yang pernah aku dengar dari ibu. Sesederhana itu.